Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Izul Property. Ya, kali ini kita sedang berada di siang hari ya. Dan saat ini Kang Izul sedang berada di lokasi proyeknya Mahabba Village. Ya, inilah Mahabba Village. Bertepatan berada di samping Jalan Palasari. Inilah Jalan Palasari. Dan jikalau ke bawah itu masuki jalur Cipadung. Ya, Cipadung sebelum UIN Sunan Gunung Jati. Dan ini lokasinya berdekatan dengan kampus UIN Sunan Gunung Jati. Dan untuk akses masuk ke jalan menuju Mahabba Village, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa masuk melalui jalur Cilengkrang 1 atau masuk ke jalan utama Cipadung Raya ya. Masuk dari bawah itu bisa masuk Cilengkrang dan masuk Cipadung Raya. Dan ini kita sedang berada di samping jalan Palasari. Jadi kalau dari sudah jalan Cipadung atau Cilengkrang nanti masuklah jalur jalan Palasari dan bertemulah di sini perumahan Mahabba Village. Yang jikalau diteruskan ke atas itu masuk ke akses jalan menuju Gunung Manglayang ya, yang mana nanti kelihatan Gunung Manglayang. Dan ini masuknya Kota Madya ya, Kota Bandung ya. Tidak masuk kabupaten tapi masuknya Kota Bandung dengan harga 400 jutaan saja sudah memiliki rumah 2 lantai di Kota Bandung dengan view yang sangat indah, view Kota Bandung. Dan inilah perumahan Mahabba Village. Di sini juga sudah siap ya untuk pos keamanan. Ini pos keamanan dan ini gerbang masuknya sudah sedikit-sedikit terbentuk ya. Ada taman-taman penghijauan dan beberapa proyek sudah dalam progres pembangunan. Pematangan lahan and field yang mana dulu pernah live streaming di Instagram, ketika ini masih lahan kosong ya, jadi sudah pasti ini dibangun. Dan ini sebelah kanan, ya ini tipe Alamanda yang akan pembangunan rumah tipe Alamanda. Nanti tipe bougainville ada di bawah dan tipe Asoka ada di sebelah kiri sini. Dan itulah marketing galerinya, kantor pemasaran dari Mahabba Village. Dan kita bisa melihat di sinilah suasana dari gerbang utama masuk. Gerbang masuk dari Mahabba Village, inilah suasananya. Sudah terbentuk ya dengan paving block. Dan disambut dengan pohon ini. Dan nanti ini menjadikan jalan dua arah ya, ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Inilah suasananya dan kita bisa melihat juga itu adalah Gunung Manglayang ya. Dengan view Manglayang, ini Gunung Manglayang. Nanti kita akan coba juga masuk ya ke rumah contoh dari Mahabba Village. Ini adalah rumah contoh tipe Alamanda. Ya, luas tanah 60 dan luas bangunan 40. Di sini masih banyak juga progres dari Mahabba Village ya. Tipe Alamanda dengan luas tanah 60 dan luas bangunan 50. Tersedia satu carport di sini ya. Satu carport mobil dan bisa juga untuk dua motor. Dan taman depan. Nah, ini dia pintu masuknya. Tersedia juga di sini ada jendela hidup. Jendela hidup di lantai 1 dan ada jendela hidup juga mengarah ke taman luar atau kitchen set ya. Di sini tempat masak dengan udara dengan kondisi outdoor.
inilah living room dari lantai 1. Dan kita bisa berjumpa di sini, ada satu kamar mandi di lantai 1. Dan ini bisa disimpan untuk tempat rak-rakan ya, di bawah tangga. Dan inilah taman belakang di rumah tipe Alamanda. Sedia kitchen set. Jadi untuk kondisi di lantai 1 ini tersedia satu kamar mandi dan living room. Kita akan coba ke lantai 2. Nah, untuk di lantai 2 ini kita langsung disajikan belokan-belokan ke arah kamar tidur dan kamar mandi. Jadi untuk di lantai 2 ini sedia 1-2 kamar tidur. Kamar tidur dengan disertai ada jendelanya juga ya, jendela hidup. Dan kamar mandi di lantai 2. Ini juga ada jendela, jadi pencahayaan yang cukup ergonomis. Ini kamar kedua. Kamar dua. Sedia juga jendela hidup ya. Tuh, bisa dibuka. Oh, udaranya subhanallah. Noh, udaranya gegelebaran. Udara sejuk dari perumahan Mahabha Village. Ya, dan ini kamar ketiga. Oh. Jadi di sini itu tersedia 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya. Dan kondisi custom pun bisa. Dan untuk kamar utama ini, kamar utama di Mahabha Village ini bisa 3 jendela hidup. Ya, dan kita langsung bisa melihat view dari pemandangan kota Bandung. Di sanalah pemandangan-pemandangan kota Bandung. Ya, kita bisa melihat di perumahan Mahabha Village ini. Dan ini ada balkonnya juga ya. Tuh. Udara yang sangat sejuk kita bisa rasakan di rumah 2 lantai Mahabha Village Bandung Timur. Yang tidak lain ini adalah masuk ke perumahan Kota Bandung, Kota Madya ya. Harga 400 jutaan saja sudah bisa mendapatkan rumah 2 lantai di Kota Bandung. Untuk lokasi-lokasi lainnya sedang progres ya. Progres pembangunan mulai bulan ini. Dan nanti masjid ada di bawah sana masjid. Ya, dan inilah perumahan Mahabha Village. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Dengan jalan-jalan bersama Kang Izo di perumahan-perumahan yang bisa Bapak Ibu minati ya. Semoga semuanya dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan bisa mendapatkan rumah di tahun ini. Jangan lupa, rumah 400 jutaan saja di Kota Bandung, 2 lantai,
bisa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapatkan di Mahaba Village. Untuk informasi lanjutnya bisa lihat di bawah ini. Dan untuk bisa cek juga site plan dari perumahan Mahaba Village di bawah ini. Site plan yang mana, lokasi mana saja yang masih kosong, yang masih available. Masih ada tipe Alamanda, tipe Asoka, dan tipe Bougainville. Dengan harga 400 jutaan saja, mulai 400 jutaan saja, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan rumah 2 lantai di Kota Bandung. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Kang Izo undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tipe Alamanda di perumahan Mahaba Village dengan luas tanah 60 dan luas bangunan 50. Dan kita bisa melihat di sini adalah ada marketing gallery ya, kantor pemasaran dari Mahaba Village. Rumah harga 400 jutaan saja, 2 lantai bisa didapatkan di perumahan Mahaba Village, Kota Bandung. Maksudnya Kota Bandung. Yeah.